Okay, warga kota. Welcome back to official. Welcome back to official Ramona channel. So hari ni memang kita orang plan nak pergi Libiki, yang mengambil masa selama 1 jam daripada Kota Samarahan ke Bau. So ini adalah perjalanan yang pertama. Sekarang jam dah pukul 7.35. Mereka ni memang Melayu. Meninggal. Tadi 7.35, sekarang dah dekat pukul 8 lah. Diorang masih belum sampai. Memang macam biasa. Yang paling awal aku datang sini kan. YOLO! Memang mesti agak sikit. Jam pun dah 8 suku, 8.15. Acap Kestrai belum sampai. Memang Melayu sejati. Kita ada Encik Airil. Eh, bagi intro sikit. Bunda tu. Kayaknya dia sampai. Dah. Apa? Dah langsung balik. Noh, tak muat sering. Mana barang? Dalam ni. Cepatlah. 1, 2, 3. Kemarai. Okay, hari ni kita akan pergi ke Cempaka beramai-ramai. Maka bermulalah perjalanan kita pada pagi ini. So, ke mana kita? Tasik Unimas. Tasik Unimas, pusing BRC. Kita akan tower ni, tower dia kat Unimas. Bukan tower, tour. Kita akan breakfast dulu. Katanya bersama, breakfast bersama air tepen. Eh, makan apa kita pagi ni, Dil? Makan. Cakap serius sikit. Canai. Kita ada canai. Canai. Kita cari roti canai. Kalau sedap. Sedap kita order rojak. Dia ini memang full table. Awak nak lulus? Tu hari. Betul-betul. Kemarai. Kemarai. Kita mau pergi ke mana ni, Kemarai? Kemarai. Besar saja pergi ke Kemarai. Kita dekat sekarang. Kita dekat sekarang. Siapa ni? Kompensi. Ini penyanyi asalnya untuk lagu ni. Nada unknown bah lagu ni. Okay lah, tu ya lah. Hello guys, hari ni kita dah sampai dekat taman. Saya tak tahu lah ni taman apa, tapi ni agak famous. Taman apa? Sahabat. Ah, Taman Sahabat guys. Kami dengan kawan-kawan kami semua guys. Semua satu kelas. Memang baik budak-budak muzik Unimas. Sebenarnya tempat ni aku dah datang 2-3 kali lah. Saja je buat style datang lagi. Sebab last-last kan orang dekat Sarawak ni. Jadi aku luangkan masa lah dengan diorang. So aku tak tahu nak cakap apa dah. Kita let's go, bye-bye. Hari ni kita berada di mana? Friendship Park. Kita dah pusing-pusing tengok ikan. Macam-macam kita jumpa, labi-labi, labu-labu. Labi-labi, labu-labu. Cuma yang belum jumpa, Kestrai. Kestrai ni, Kestrai baru jumpa tadi. Ni, Kestrai. Salam Kestrai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2, 2, 3. Kemarai. So, kita dah pusing-pusing tasik. Aha. Dah pusing-pusing tempat yang boleh wish tu. Tapi aku tak percaya lah benda tu kan. Kita dapat point. Ya. Dan sekarang ni kita pusing kat sini pula. Ambil gambar. Balik. Solat. Bye bye. Bye.
Terus ini cengok aku. Iya, aku pegang lagi. Iya. Pala dia nih, manja kali dia. Banyak kali kau, banyak kali kau. Marai, kemarai lu sekali. Sekejap, kita tengok ke kanan dulu. Kita jalan ni. Okay, selamat. Gimana selamat. Nih? Sekarang kita akan terus ke Libiki. Tempat yang Libiki ya? Tempat yang kita memang nak pergi daripada tadi. Aku tunjuk katanya. Tapi ni kita, dia tahu ni, pergi mana? Dia mesti tak tahu. Rih, gimana Rih? Gimana Rih? Libiki. Libiki? Boleh beli Libiki? Banyak kali dia guys. Banyak kali dorang ni guys. Halo guys, banyak kali dorang tiga ni guys. Okay, depan ni kita ada Anas dengan kembarnya depan. Okay. Awek. Tak tahu mana satu Anas, mana satu Adil tadi. Kubur apa ni? Kubur Kristian salib ya. Kalau tengah jalan dia macam ni kan, cap. Tapi dah ada lubang neraka. Iya. Masalah apa kita tahu kan ni? Ladang kelapa sawit. Kalau mau pergi ke kita tahu mau pergi jalan tahu kan? Ini kan jalan aspal kan? Jalan orang tahu ni sebenarnya. Tak dapat ke Sim Ali ya? Ok, sekarang kita berada di SMK Paku. Ini pula ini apa ya? Paku Rock. Paku Rock? Paku pun boleh jadi Rock. Rock tu batu. Oh. Sekarang kita hampir sampai. Halo guys, kita sudah sampai, akhirnya. Wan, sini lo. Okay, aku nak tanya kau, perjalanan tadi kita ambil masa berapa lama? Rasanya tak sampai sejam kita sampai di Libiki Bamboo Resort ni. Kan, sebab kita pun dah, aku nak kereta lain, cerita dia aku nak kereta lain, Wan nak kereta lain. So, dalam perjalanan tu memang tak jumpa lah. Lagi-lagi aku yang drive hari ni, so bawa semua semandak-semandak. Kita tengok apa yang ada kat Libiki ni. Betul. Bye-bye. Sedutan episod 2. Ini juga gym ni. Tapi sekarang ni saya dah.